10 hari masuk Islam, dia kata, abang, abang kakak, Allah mesti tolong saya. 2 hari baru Islam kakak abang, dia kata, Allah mesti tolong saya. Baru 2 hari masuk Islam, dia kata, Allah mesti tolong saya. Abang kakak berapa hari dah kita Islam? Berapa kali dia cakap, Allah mesti tolong kita. Adik-adik belajar, matilah. Macam mana exam tadi? Mampus, mati. Memang teruk, meninggal, habislah, mati. Ha, datang dengan ceramah tak ada parking tadi. Ya Allah, mampus, mati. Habislah, baliklah ya. Awak sangat nak pergi, dah jauh, susah pula. Sampai parking, tak jumpa dah, baliklah ya. Sibuk dengan ceramah, Ustaz Cina tu kadang berbut. Itu di ceramah pun Cina tu kadang lain cakap kan. Saya dah tahu, biasa dengan saya tak kecil hati kan. Memang saya pun sedar dia memang begitu pun. Jadi biasa kakak abang kan begitu. Ni kakak-kakak ajar anak dari kecil ajar, ajar. Ya Allah nak takkan ni pun tak pandai. Berapa lah ya Allah, mudah betul kan. Apa nak jadi? Takkan darah pun tak pandai. Berapa dah umur? Ya Allah, mati lah mak. Macam ni mak dia dah mati dah. Mak dah mati bang. Tengok tu cakap sikit dah menangis. Lemah kau ni, gitulah orang. Tak boleh tegur sikit, menangis. Apa benda belajar bodoh, betul-betul menangis pula, lembek pula. Apa ni, kau ni besar esok jadi apa nak? Mak nampak kau ni teguk masa depan, tak jadi apa dah kau ni. Mak mati habis kau tergerangkan lah kau rumah Zul sekali. Mak mengamuk, bapak pula datang. Miss ni nak, ya Allah, awak ni pengajar anak teruk sangat. Miss ni nak bapak ajar, miss ni, siap naik. Miss ni nak bapak ajar. Anak pun tak apa yakin ni, betul. Mesti nak bapak ajak. Bapak tengok je. Ya Allah nak, berhenti je lah sekolah nak. Bapak nampak memang tak ada masa depan lah. Ya Allah nak. Bapak dia dah tahu masa depan dah mak. Bapak mak dia dah tahu masa depan. Seorang kata mati, tak tahu apa jadi. Seorang kata nak, memang bapak nampak kau tak ada masa depan lah. Memang tu tak ada lah. Abang angkat cakap macam ni salah, berdosa. Sebab kita tak tahu masa depan. Kita tak tahu masa depan. Nabi Muhammad SAW setiap perkataan Nabi Allah kabulkan. Tapi Nabi pun tak tahu apa jadi masa depan. Apa yang Allah beritahu kat Nabi, Nabi beritahu kat kita. Apa Nabi cakap mesti jadi, dia daripada Allah. Tapi Nabi tak tahu apa kan jadi masa depan. Nabi tegur, ada orang sebut Nabi ni yang tahu masa depan. Nabi terus tegur dia. Dia tengah bersyair, dia sebut Nabi ni tahu masa depan. Nabi terus tegur dia. Walaupun apa Nabi cakap tu memang jadi. Setiap apa Nabi mimpi, Nabi cakap, apa sekiranya Nabi tersebut, semua tu wahyu daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa jadi kat dia? Sekarang dia dah alhamdulillah, dia dah mula jaga solat, dia dah puasa Ramadan, dia mula tengok buku, baru dia hantar gambar dia dah kahwin dah. Gambar pakai cantik, pakai macam ustazah kahwin. Saya tengok saya nangis dalam kereta. Dia esak saya nangis. Bukan saya sedih dia kahwin, tak. Saya bahagia sebab saya tengok alhamdulillah selesai seorang. Dia dah kahwin jadi senanglah. Jadi saya kuat. Saya rasa bersalah kerana sibuk-sibuk. Abang tahu tak apa dia? Orang bila dapat Islam ni bahagia. Siapa saja dapat Islam ni bahagia. Siapa saja dapat Islam ni bahagia. Jadi sepatutnya paling bahagia dalam dunia ni siapa? Sepatutnya orang Islam. Tapi tak tahu semenjak bila orang Islam kurang rasa bahagia, kurang kasih sayang, kurang bahagia. Keluarga-keluarga orang Islam kurang bahagia. Anak-anak orang Islam kurang bahagia. Sebab apa orang kakak? Kita tak sedar apa yang kita miliki. Kita mula pandang rendah pada diri kita sendiri, pandang rendah ke anak sendiri, pandang rendah pada orang Islam sendiri. Kita mula pandang rendah sesama kita sendiri. Kita dah hilang keyakinan pada orang Islam sendiri. Untuk tu kita kena kembali dan sedar bahawa kita telah dipilih oleh Allah Islam, dan Allah tak pernah salah pilih kita. Jangan pernah rasa rendah diri. Jangan pernah putus asa. Maksud rendah diri itu, jangan menghina diri sendiri. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah rasa kurang. Jangan rasa kita kurang banding orang lain, negara-negara luar, kat mana-mana manusia dalam dunia. Kita telah dimuliakan Allah dengan Islam. Allah yang pilih kita Islam. Siapa yang pilih kita Islam? Allah yang pilih kita Islam. Ni Malaysia ni siapa punya Malaysia ni? Wah, lambat jawab. Malaysia ni siapa punya? Allah. Daripada lidah, hati, fikiran, jiwa. Malaysia ni siapa punya? Allah. Amerika siapa punya? Amerika. Amerika siapa punya? Allah. China siapa punya? Allah. Brazil siapa punya? Allah. Singapura siapa punya? Allah. Bumi, langit siapa punya? Allah. Siang, malam siapa jadikan? Allah. Cuba angkat tangan kanan masing-masing. Tangan tu siapa punya? Allah. Tangan kiri masing-masing. Tangan kita ni siapa punya? Allah. Allah yang punya, kak, abang. Cuba pegang wajah masing-masing. Wajah kita siapa punya? Allah yang punya. Sebab dia tak boleh hina muka sendiri. Jangan satu orang adik perempuan bangun tidur kita tengok muka, kenapa tak cantik? Kenapa ada jerawat? Kenapa hidung macam tu? Kenapa bergedor? Kenapa pipi begitu? Jangan kakak abang. Walaupun ada parking untuk OKU, saya tahu yang datangnya ada OKU. Parking dan kad OKU tu cuma untuk mudahkan tuan-puan.
Tapi siapa-siapa pandang OKU dengan pandangan OKU, tuan-tuan berdosa. Sebab OKU tu manusia letak, tulis. Tapi OKU tu di sisi Allah sempurna. Sempurna tu kat sini. Sempurna tu kat mana? Kat hati. Bila kenal Tuhan, kenal Allah, dia sempurna. Walau siapa pun dia bang, dia jadi hebat mulia. Abang tahu tak ada kisah sekarang-sekarang, kawan-kawan saya, dia bisu pekak. Dia dakwah ke Amerika. Abang tahu berapa orang dia dapat islamkan di Amerika? 7 orang dia islamkan. Tak sampai sebulan dia islamkan 7 orang. Dia cuma jalan kat bandar, penterjemah cuma 2 orang. Dia berapa orang, jadi penterjemah tak ikut dia sentiasa. Dia pergi kat bandar, dia pegang tangan orang mereka, dia cakap-cakap dengan mereka, orang mereka bagi duit, dia pulang balik duit. Ingat nak minta sedekah, rupanya bukan minta sedekah. Pegang-pegang tangan orang mereka tu kesiankan dia. Orang mereka tu ada sifat ihsan, kesiankan dia. Pergi tanya dia, kenapa? Dia pun pegang tangan orang mereka, bawa pergi masjid. Sampai masjid, ada orang kat masjid tolong terangkan dia. Dia cakap kat saudara, saya sayang kat Tuhan, saya tak nak, saya nak Tuhan masuk syurga bahagia. Tuhan kena percaya, tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad, Nabi. Orang mereka masuk Islam lah. Sebab kesian kau orang bisu. Nampak orang bisu ada keyakinan. Kita tak, adik belajar mereka, jadi macam orang mereka. Belajar Rusia, wah jadi macam Rusia. Pergi London, jadi macam orang London. Pergi Jepun, jadi macam orang Jepun. Pergi mana-mana dalam dunia, jadi macam orang sana. Tak salah bang, belajar semua ilmu tentang untuk majukan bangsa, masyarakat kita. Fardu kifayah, tuntutan, perintah Allah SWT lah, mesti perjuangan, mesti maju dalam segala hal. Tapi jangan pernah rasa hina, kurang berbanding orang lain. Kita kurang sesuatu, mula rendah diri. Contoh, pergi mana-mana, kurang sikit, malu je. Jalan pun dengan rendah diri. Jangan malu bang, pergi mana yang keyakinan. Pergi mana-mana, buat dakwah. Pergi mana-mana, buat apa? Buat dakwah. Baru kita jadi kuat. Orang Islam nak kuat, buat dakwah. Dia ada keyakinan bang. Duduk dengan siapa pun, ceramah je bang. Duduk kat tepi jalan, dakwah. Duduk bawah longkang, dakwah. Duduk atas jambatan, dakwah. Jumpa orang besar, dakwah. Jumpa orang bukan Islam, dakwah. Jumpa orang Islam, dakwah. Jumpa sesiapa, dakwah. Dakwah tu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat terbaik, kami keluarkan untuk seluruh manusia, ajak kepada kebaikan, tegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Abang kakak.